Terima kasih rakan setugas di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bidang pertanian jagung kini diterokai pertubuhan peladang kebangsaan Nafas dalam usaha mengurungkan import makanan ternakan haiwan dari luar negara. Justru itu, beberapa kerjasama dimeterai antara Nafas dengan Pertubuhan Peladang Negeri Johor PPNJ serta sebuah syarikat Korea Selatan. Keputusan itu bagi memastikan produk yang dihasilkan berkualiti. Pengerusinya, Datuk Seri Saiful Bari Suwet menyatakan ketika ini pihaknya telah membangunkan sebuah kilang memproses makanan ternakan haiwan di Parit Jamil Muar yang mampu menghasilkan 16 tan makanan ternakan sehari. Bagi tujuan itu juga, kira-kira 200 hektar ladang jagung yang diusahakan di negeri ini untuk menghasilkan produk tersebut. Hari ini keluasan yang kita perlukan untuk kapasiti pengeluaran sebanyak 1.5 metrik tan adalah lebih kurang 14,400 hektar kawasan untuk ditanam jagung. 1,400 hektar lebih kurang 562 hektar. Jadi kita baru tanam 200 hektar. Jadi kita perlukan lebih kurang 1,200 hektar lagi untuk ditanam dengan jagung, dan kita perlukan peladang, petani, peternak dan individu yang mempunyai kawasan-kawasan yang kosong boleh dibangunkan. Dan hari ini strategi Nafas, PPNJ dan juga Korea Palmetra ini akan memberi kemudahan secara kontrak farming. Serentak dengan perkembangan ini juga, beliau mengalu-alukan golongan petani menceburi bidang tanaman jagung dalam meningkatkan pengeluaran juga pendapatan mereka. Bidang ini juga membolehkan peladang Nafas mampu menjana pendapatan bulanan lebih RM4,000 setiap bulan menjelang tahun 2020. Nafas juga menyediakan beberapa peruntukan seperti baja, benih jagung dan serta beberapa peralatan lain kepada mereka yang berminat. Industri yang dibangunkan itu juga telah membuka peluang pekerjaan, terutamanya penduduk setempat sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Ketua Pegawai Eksekutif Nafas Feed Mill Sendirian Berhad, Osman Mat Yassin mengakui kilang yang dibangunkan menerusi beberapa fasa dengan menggunakan teknologi tinggi dari Korea berupaya menyediakan 100 tenaga kerja profesional. Dalam masa yang sama juga, memandangkan transfer teknologi daripada Korea itu, dia memerlukan pekerja-pekerja yang mahir dan bersesuaian yang boleh mengikuti perkembangan teknologi yang terkini, terutama dari segi sistem fully auto yang digunakan secara programming. Jadi di situ secara tak langsung kita memerlukan pekerja-pekerja mahir ini yang boleh boleh menerima dengan begitu mudah dia punya teknologi dalam bentuk transfer teknologi tersebut. Setakat ini, hampir 90% masyarakat setempat di Muar telah diterima bekerja dalam industri berkenaan. Saranan Majlis Daerah Yong Ping untuk memelihara kawasan perumahan disambut positif komuniti Taman Mewah dengan menubuhkan rakan taman. Komuniti itu telah menanam sayur-sayuran serta pokok herba di tanah lapang. Pengerusi Komuniti Taman Mewah, Ajmal Zakri, memaklumkan setakat ini lebih 100 sayuran dan pokok herba ditanam di taman berkenaan. Antaranya cili, terung, lada, ulam raja, jerangau dan mas cotek. Dua bulan awal tahun tadi, ya, dia dapat projek itu, dia bagi dapat benaran, saya pun buat secara perlahan-lahan dengan dibantu oleh Majlis juga. Dia dalam termasuk dalam package peruntukan tu. Jadi dia bagi peruntukan tu dengan peralatan dan baja-baja dia sekali, cuma kita hanya maintenance dia dan menjaga pokok ni dia. Hasil tanaman itu kelak akan dijual kepada penduduk taman dengan harga lebih murah berbanding pasar raya. Ya, sebab mungkin ada yang tak ada tanah. Jadi apabila kita diberi peluang macam gini, jadi kita boleh mungkin menambahkan pendapatan pada kaum ialah wanita, untuk suami, untuk keluarga. Jadi syukur alhamdulillah lah. Bila Majlis Daerah Yong Ping memberi peluang kepada kami, penduduk Taman Mewah, dia banyak memberi kita orang peluang lah untuk ialah memberi kerjasama, saling memperakkan
silaturahim dengan jiran-jiran dan kawan-kawan. Alhamdulillah lah bila diberi peluang macam ni. Tapi kami memang penduduk Taman memang betul-betul bersyukur sangat. Terima kasihlah. Program Menerakan Taman ini merupakan salah satu pelan transformasi PBT melalui Teras 5, iaitu penglibatan rakyat dengan kerjasama antara Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Jabatan Landscape Negara. Rakan Taman Taman Mewah ini telah dilancarkan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Tan Sri Noor Omar baru-baru ini. Laporan itu menutup perkembangan dari selatan tanah air. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain N5.